Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di belakang saya ini ada anak ayam atau telur ayam yang sedang kita ram, dan insyaAllah kita akan tengok hasilnya satu persatu, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Ini antara anak ayam, telur ayam yang sedang diram. Kita tengok anak-anaknya pula, insyaAllah. Yang ini yang sudah berusia seminggu lebih. Ini antara anak-anak ayam yang sedang kita biarkan, dan boleh hubungi Encik Izhar untuk mendapatkan maklumat dan nombor tertera di bawah nanti untuk membeli yang boleh dipostkan. InsyaAllah dijangka selamat. Inilah rupa anak-anak ayam Arab dan juga sebahagian daripada anak-anak ayam kampung organik yang sedang memakan makanan sekarang ini. Di sebelah sana, anak-anak ayam yang sudah berusia 1 bulan. Alhamdulillah, suasananya nampak baik. 3 bulan. InsyaAllah baki dalam beberapa bulan sahaja lagi dia akan menjadi ibu yang mungkin boleh bertelur, dan jumlahnya di sini hampir 60 ekor, dan kita harap ia memberi kesan kepada kita. Cuba kita tengok, ini ayam-ayam kampung sedang bertelur sekarang. Kalau di sini cukup ramai, cukup banyak. Inilah ayam-ayam kampung, ibu-ibu yang sedang bertelur, termasuk yang di sini. Dan ini ayam Arab baka yang sudah besar, yang menunggu masa yang sedang bertelur sekarang ini. Mudah-mudahan ia memberi banyak kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Dan ini ayam-ayam kampung yang usianya 3 bulan ke atas, 4 bulan ke atas, yang boleh dimakan. InsyaAllah kita juga akan menjual sebahagian daripadanya, insyaAllah, dan membuat kenduri macam, insyaAllah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya percubaan untuk melaksanakan ini sebagai berniat memberi satu semangat kepada kita semua, terutamanya orang kampung dan orang yang ada sedikit tanah walaupun kecil, untuk mengusahakan sejenis ayam, terutamanya ayam Arab atau ayam kampung yang penjagaannya cukup mudah, dan ia memberi kesan yang cukup baik pada ekonomi kita. Sekurang-kurangnya kita dapat makan telur percuma, dan kita dapat juga sembelih ayam. Cukuplah kalau kita bela 10-20 ekor, maka kesannya cukup baik. InsyaAllah, saya yakin kalau kita boleh usahakan seperti ini, kita termasuk dalam sebuah hadis Nabi SAW, sesungguhnya inna atyabal kasbi, sebaik-baik urusan itu, seseorang itu, dia berusaha dengan tangannya sendiri. Maksudnya dia berusaha kadar kemampuan dia. Sekalian tahniah kepada Al-Amqari Farm yang diketuai oleh Encik Ghazali, oleh Encik Izhar dan juga beberapa orang lain yang bertungkus lumus dalam
menyediakan satu platform yang terbaik, khususnya ayam Arab ini atau yang dipanggil sebagai ayam Arab Fayumi, yang mungkin memberi kesan yang cukup baik kepada kita semua. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Boleh tengoklah suasana ayam Arab di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.